sampai mereka ngemil kuku mereka sendiri ini, mereka gigitin terus mereka makanin. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau menceritakan satu kisah survival yang luar biasa. Seorang manusia terdampar di tengah lautan selama 438 hari. Gimana kisahnya? Mari kita bahas bersama. Pada saat itu tanggal 16 November tahun 2012, ada seseorang yang bernama Salvador Alvarenga. Dia adalah seorang maniak mancing, senengannya mancing di lautan. Saat itu dia mengatur rencana bersama temannya yang bernama Ray Perez. Mereka merencanakan untuk mancing di perairan Meksiko selama 2 hari. Mereka berdua pun menyiapkan segala perbekalan termasuk bensin, air minum, makanan kaleng, sampai radio 2 arah ya. Pada saat mereka akan berangkat, tiba-tiba Ray Perez ini membatalkan niatnya karena dia ada keperluan lain. Hingga Alvarenga pun mempunyai teman baru yang bernama Cordoba Ezequiel. Dia adalah seorang pemuda yang berusia 22 tahun. Pada saat itu si Alvarenga ini masih berumur 36 tahun ya. Mereka berdua ini, antara Cordoba dan Alvarenga ini, sebelumnya tidak begitu kenal gitu. Mereka belum pernah ngobrol bersama. Tapi dua orang ini mempunyai satu hobi yang sama, yaitu memancing di lautan. Mereka pun berangkat pada hari itu, tanggal 16 November tahun 2012. Mereka berangkat dari pantai Costa Azul yang berada di negara Uruguay. Saat itu mereka mencapai pada titik memancing yang direncanakan. Di perahu mereka yang ukuran panjangnya 7,5 meter itu, banyak ikan-ikan hasil tangkapan mereka. Hingga pada hari kedua, yaitu tanggal 18 November 2012, itu adalah hari mestinya mereka ini kembali ke Costa Azul, Uruguay. Pada saat mereka akan kembali, tiba-tiba kapal mereka dihadang oleh cuaca buruk. Badai datang dan menyapu kapal mereka. Badai itu berlangsung sampai akhirnya kembali tenang pada keesokan harinya. Hingga jam 9 pagi, Alvarenga pun akhirnya bisa menggunakan radionya ya untuk menghubungi pantai yang berada di Costa Azul, Uruguay itu. Saat menghubungi penjaga pantai, mereka pun tersambung guys. Mereka tersambung, yang jaga itu kan namanya Willy ya yang di pantai. "Willy, kami tersapu ombak, gimana nih?" Kata Willy, "Oh tenang aja, gak apa-apa, tunjukkan aja posisimu lewat GPS." "Wah tidak bisa Willy, karena GPS kami rusak, sepertinya konslet terkena badai." "Oh ya udah kalau gitu segera turunkan jangkar." Jadi tujuannya agar kapal Alvarenga ini tidak bergerak kemana-mana lagi kan. Ternyata sebelum mereka berangkat pada tanggal 16 November itu, Alvarenga ini udah tahu bahwa kapal itu tidak ada jangkarnya. Karena dia tidak berpikir macam-macam saat itu ya, bakal tersapu ombak segala, makanya dia tetap aja berangkat. Makanya dia bilang ke Willy bahwa kapal ini tidak memiliki jangkar. "Oke, kalau gitu," kata Willy ya, "kami akan datang untuk menjemputmu. Cepat, kami sudah nggak kuat di sini." Sementara itu keadaan kapal dari Alvarenga dan Cordoba ini semakin parah karena kapal itu mulai kemasukan air. Dan kapal pun mulai tenggelam apabila mereka tidak mengorbankan membuang barang-barang yang ada di kapal itu. Hingga ikan-ikan hasil tangkapan mereka pun dibuangin semua ke lautan. Dan itu termasuk bahan bakar kapal. Mereka terpaksa buang ke laut. Dan es-es ya, es batu yang untuk mengawetkan ikan-ikan itu juga mereka buang-buangin ke laut. Terpaksa, karena kalau nggak gitu kapal mereka tenggelam. Kemudian pada keesokan harinya, Alvarenga dan Cordoba ini sempat melihat ada daratan dari kejauhan. Kemudian melihat itu, dia pun langsung menghubungi lagi temannya si Willy ini yang ada di pantai. Saat dihubungi, ternyata radionya sudah
keluar dari jarak jangkau transmisi radio hingga mereka tidak bisa menghubungi pantai lagi. Sementara itu, daratan yang mereka lihat dari jauh ini, kan motor dari boat mereka kan rusak ya, hingga mereka tidak bisa mencapai daratan itu. Yang terjadi adalah malah kapal mereka ini tersapu ombak semakin jauh dengan daratan itu. Hingga keesokan harinya mulai terasalah mereka penderitaan dari terombang-ambing ini gitu. Perut mereka mulai berteriak kelaparan. Ezequiel pun langsung menuju ke ujung dari perahu. Terus dia ngeliatin ke lautan gitu ya, di air itu kalau ada ikan lewat langsung ditangkap pakai tangan. Dan itu rupanya berhasil mereka lakukan. Jago juga ya, ikan-ikan itu dekat dari kapal bisa tangkap pakai tangan loh. Setelah ditangkap, tugas Ezequiel adalah membersihkan ikan itu, kemudian mereka memakannya mentah-mentah. Kadang-kadang mereka ini juga sial ya, ikan-ikan ini nggak mau mendekati perahu mereka hingga mereka nggak bisa nangkepin ikan buat dimakan. Untuk itu mereka pun harus bertahan hidup gimana pun caranya. Sampai mereka ngemil kuku mereka sendiri ini, mereka gigitin terus mereka makanin buat asal ada yang masuk gitu ya. Terus air kencing juga mereka minum sendiri, air kencing mereka. Mereka juga saking terpaksanya gitu ya, makan makanan yang berbahaya seperti ubur-ubur. Kalian tahu ubur-ubur itu kan ada yang sangat beracun. Kemudian waktu berlalu sampai 2 minggu atau 14 hari kemudian, akhirnya hujan pun turun. Itu anugerah yang luar biasa bagi mereka. Mereka pun menampung sedapat-dapatnya. Tapi kalau kebanyakan juga bahaya ya, kapalnya bisa keberatan terus tenggelam gitu. Makanya mereka menampung seperlunya. Dan setelah itu mereka pun harus menghemat air yang mereka dapat itu karena hujan tidak turun setiap hari, jarang-jarang banget turunnya. Mereka juga mendapat keberuntungan ya dengan adanya sisa-sisa makanan yang mengapung di lautan. Jadi kayak ada sayuran, kol, segala macam yang sudah layu, udah setengah busuk-busuk itu mereka ambilin terus mereka makan. Juga mereka dapat minuman kaleng seperti susu yang udah basi, mungkin bertahun-tahun ngapung di lautan itu, mereka minum saat itu. Kebersamaan mereka terdampar berhari-hari di tengah lautan ini rupanya semakin mengikatkan pertemanan mereka ya. Seperti yang gua bilang di awal tadi, mereka berdua kan sebenarnya gak kenal gitu. Mereka berjanji apabila salah satu dari mereka selamat, yang selamat ini akan memberitahukan kabar ini kepada orang tua mereka masing-masing. 2 bulan berlalu, Alvarenga dan Ezequiel ini mulai terbiasa dengan cara menangkap binatang liar. Seperti Alvarenga ini, dia bisa berdiri pura-pura jadi patung gitu. Jadi burung-burung itu bisa datang sendiri ke kapalnya. Begitu menclok di kapalnya langsung ditangkap sama mereka. Bahkan mereka juga bisa nangkap penyu ya. Kura-kura itu kemudian diminum darahnya. Jadi rupanya kura-kura itu darahnya banyak gitu. Setelah minum darah kura-kura, mereka biasanya merasa lebih bertenaga. Akan tetapi sayangnya pada 2 bulan itu ya, Cordoba Ezequiel ini rupanya sudah mulai merasa sakit-sakitan, mulai daya tahan tubuhnya tidak kuat dengan penderitaannya selama ini. Nafasnya mulai tersengal-sengal. Dia pun bilang kepada Alvarenga bahwa gue udah sekarat, gue kayaknya bentar lagi mau mati. Alvarenga pun tetap menyemangati temannya ini untuk tetap hidup. Ayo kamu pasti kuat, ayo kita harus bertahan. Alvarenga pun menyuapin si Ezequiel ini dengan makanan-makanan mentah ya. Rupanya Ezequiel ini tubuhnya itu secara otomatis sudah menolak untuk makan makanan mentah. Jadi dia gak bisa masuk, selalu memuntahkan lagi. Hingga tak lama setelah itu Ezequiel pun kejang-kejang. Kemudian dia pun meninggal di pelukan Alvarenga. Melihat temannya yang telah meninggal ini, Alvarenga pun sangat bersedih. Karena dia merasa benar-benar udah sendirian ya, berjuang sendirian.
Hingga dia pun tidak tega untuk membuang jenazah temannya ini ke lautan. Dia mendudukkan jenazah dari Ezequiel ini di ujung dari perahu. Kemudian selama 6 hari dia menganggap bahwa Ezequiel ini seolah-olah masih hidup. Tiap hari, tiap saat dia mengajak ngobrol mayat Ezequiel ini. Hingga mungkin karena sadar akhirnya pada hari ketujuh dia pun kemudian membuang mayat dari Ezequiel ini ke laut. Setelah dia membuang jenazah dari Ezequiel ini, Alvarenga pun mengalami putus asa. Dia sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidupnya. Cuman terbesit ada pesan dari ibunya yang pernah mengatakan bahwa kalau orang yang bunuh diri, dia tidak akan masuk surga. Pesan dari ibunya inilah yang menyelamatkan hidupnya. Hingga untuk menyemangati dirinya sendiri, dia kerap membayangkan yang enak-enak. Maksudnya itu, wah kalau gua selamat dari peristiwa ini, gua akan ketemu sama cewek-cewek cantik. Gue akan makan makanan enak. Jadi ngehayal aja terus gitu untuk menyemangati dirinya sendiri. Selama itu dia terus bertahan dengan menangkapi binatang liar dan akhirnya survive sampai ke 14 bulan atau 438 hari. Itu adalah di saat dia melihat satu pemandangan luar biasa di depannya, yaitu adanya sebuah daratan. Langsung Alvarenga ini mengambil pelampungnya, kemudian dia pun berenang menuju daratan itu. Set, akhirnya dia pun sampai ke bibir dari pantai daratan itu. Salvador Alvarenga ini rupanya terdampar di Teal Islet. Itu adalah merupakan pulau kecil dari Ebon Atoli yang bagian dari Republik Kepulauan Marshall. Republik Kepulauan Marshall itu adalah satu negara yang terpencil di bumi ini, di tengah lautan. Dia lebih dekat ke Papua New Guinea ya, sama ke Australia gitu. Jadi di bagian bawah gitu. Beruntung Alvarenga ini kemudian diselamatkan oleh sepasang suami istri yang bernama Russell dan Amy. Suami istri pun langsung menghubungi kepolisian dan menolongnya untuk membawanya ke rumah sakit yang berada di Ebon. Di rumah sakit ini Alvarenga pun diperiksa dan memang keadaannya sungguh mengenaskan. Levernya itu mengalami infeksi karena banyak parasit di dalam livernya ini. Itu disebabkan karena dia selalu makan makanan mentah. Terus kakinya ini bengkak. Kemudian gak hanya dari fisik ya, mentalnya juga tergoncang. Dia sangat shock dan dia jadi trauma melihat yang namanya lautan dan air. Berita tentang penyelamatan Alvarenga ini pun langsung tercium oleh media hingga mereka pun memberitakannya secara besar-besaran. Saat itu ada saja beberapa orang yang tidak percaya dengan kebenaran cerita dari Alvarenga ini. Dia dianggap berbohong gitu. Karena dia melihat fisik dari Alvarenga ini seperti gak kurus-kurus amat gitu. Maksudnya mereka ini pernah menyelamatkan orang yang terdampar di tengah lautan, bahkan sampai 2 orang. Dan kondisi mereka rata-rata kurus abis gitu. Sedangkan media massa dari Australia yakin bahwa petualangan yang dilakukan oleh Alvarenga yang dialaminya ini adalah petualangan yang benar-benar terjadi. Setelah kejadian itu justru ternyata membuat mental Alvarenga ini semakin kuat ya. Dia bilang, saya sudah terdampar selama 438 hari di lautan. Saya sudah melawan badai, saya sudah melawan kelaparan, saya sudah melawan kehausan, dan saya berhasil melewati itu semua. Aku adalah manusia yang baru. Setelah peristiwa itu, Salvador Alvarenga ini seolah-olah menjadi aktor gitu. Dia terkenal. Hingga dia pun menerbitkan sebuah buku tentang pengalamannya terdampar di tengah lautan. Dan buku itu ternyata lumayan sukses ya, banyak pembelinya. Ternyata keluarga dari Cordoba Ezequiel, rekannya yang sama nasibnya di tengah lautan itu, menuntut uang kepada Salvador Alvarenga. Awalnya
keluarga dari Ezequiel ini menuduh bahwa Alvarenga ini telah memakan mayat dari tubuh Ezequiel. Tapi ujung-ujungnya mereka ini menuntut uang royalti dari terbitnya buku Alvarenga. Mereka menuntut sebesar 13 miliar. Cuman saat itu pengacara dari Alvarenga ini menepis ya anggapan bahwa Alvarenga ini memakan tubuh Ezequiel, hingga tuntutan dari keluarga Ezequiel akhirnya kandas. Itulah tadi kisah luar biasa dari Salvador Alvarenga yang menurut gua ini bisa dibilang gak masuk akal, tapi bisa saja terjadi. Segalanya bisa terjadi di dunia ini atas kehendaknya, guys. Mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu jangan pernah menyerah dalam hal apapun. Mungkin itu yang bisa kita ambil ya. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you. Seperti mereka juga mencari berhari-hari kebersamaan mereka terdampar seperti akan ditahan. Tapi itu mereka menuntut itulah tadi kisah luar biasa dari Salvador Alvalo. Itulah tadi kisah dari luar biasa.